Bang lu larinya. Gua pasung men. Ini kacung gua kayaknya. Gua kacung gua. Gua pasung kepala. Jokowi. Gua bakar rumahnya. Presiden gua tantang lu cari gua 24 jam. Lu kan temen gua yang menang. Salam Royson Jordani. Gua tembak lu larinya. Gua tembak lu larinya. Maka karena melihat kasus ini satu dari sisi usia juga masih anak, dari sisi latar belakang apa yang dilakukan kondisinya seperti itu, tentu melakukan pemenjaraan bagi pelaku tentu bukan tindakan yang arif, ya. Bukan tindakan yang arif. Bahwa kita tidak bisa mentoleransi terhadap perilakunya, iya. Tindakan itu tidak boleh terjadi dan tindakan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi kepada simbol negara. Tetapi karena masih usia anak, tentu kita maafkan. Polisi juga memaafkan terhadap tindakan yang dilakukan.